Please make way for the king. Make way for the kingdom. The king me. Checkmate them repeat. This chest not checkers. What can I say? I got gold jeans. Real kings do king things. Live like one, breathe like one. Killing shit by any means. Everybody can't lead like one. Nah. Is it really me? Gotta check and see my legacy like royalty, and I act like it. If you know, better act like it. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame. They got what you name, but they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Make way for the king of kings for a long stretch, no limousine. If you talk on winners, gotta intervene. I'm the biggest one of those you ever seen. I'ma need a crown. I'm the only one that ever held it down at the tip top. People flip flop every day. Not I, top five. I'm a big shot. I'm the one they wanna take the big shots. Big rings, big rocks, big bag, big moves, big cars, big man, big plan, get lost, we've been this wrong. Look at me now, you can't hold me down, so give me the crown. It must be a thing, it must be the poise, that silence the noise. It must be the heart, that sets me apart. It must be the game, that gave me the name. It must be the truth, I could be the proof. It could be the chain, it might be the shoes. They watching my moves, they chasing the fame. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao an wa nakum sawadikum. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammi bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita bersiaran pagi ini. Saya Husni Zahusin, terung like, share dan komen tuan-tuan dan puan-puan agar lebih ramai lagi orang di luar sana yang dapat manfaat daripada perkongsian video saya hari ini. Dan topik kita pada hari ini, kita nak bercerita tentang leadership lessons from the Everest. Leadership kat sini bukan kita bercerita tentang kepimpinan orang, kepimpinan kita dengan anak-anak buah, kepimpinan kita dengan apa nama tu, rakan-rakan kita di syarikat. Kepimpinan kita nak bercerita pada hari ini adalah kepimpinan tentang diri kita sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebabnya kenapa ramai manusia di luar sana yang cuba untuk orang kata break the record, cuba untuk membuat sesuatu yang tak tercapai di akal, yang cuba membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat sebelum ini oleh orang. Sebab apa? Sebab dia nak lead diri dia, dia nak memimpin diri dia, dia nak pastikan bahawa dia mampu lakukan sesuatu yang tak masuk akal sebelum ini. Kalau bayangkan ada yang mendaki Gunung Everest setinggi 8.8 kilometer, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan senang tu nak capai 88 kilometer. 5,000 kilometer gunung apa nama Kinabalu pun kita tak sempat sampai lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Berlari 100 meter terpantas, Usain Bolt. Bukan senang, 9.3 tak salah, saya kan 9.3 saat. Berlari 1.4 kilometer dalam tempoh kurang daripada 4 minit. So kenapa kita melakukan sedemikian? Sebab untuk memberitahu kepada diri kita bahawa manusia, bahawa diri kita
mampu melakukan sesuatu yang abnormal, sesuatu yang luar biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini kita nak belajar tentang lesson yang boleh kita belajar daripada Gunung Everest. Banyak pendakian-pendakian yang dibuat, yang berjaya, yang gagal, berapa ramai yang mati, tak sampai ke apa nama ke puncak, berapa ramai tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kenapa manusia berusaha dan gigihnya untuk mencapai ke tahap tersebut? Ini adalah merupakan gunung-gunung yang tertinggi di dunia, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada Mount Kosciuszko, Mount Vinson, Mount Everest, Mount Kilimanjaro, Mount McKinley, Mount Aconcagua, Mount Everest, K2 adalah yang tinggi sedikit saja daripada daripada Mount Everest. So ini adalah gunung-gunung yang tertinggi di dunia, tuan-tuan dan puan-puan. So kita tengok apa lesson yang kita boleh belajar daripada pendakian Gunung Everest. Yang pertama, sustained effort allows us to take advantage of luck. Maknanya bila kita kekalkan kita punya usaha untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, kalau dalam Islam kita panggil istiqamah. Istiqamah untuk berusaha untuk mendapatkan sesuatu, menghasilkan sesuatu, kita buat selalu, maka kita akan mencapai apa yang diimpikan dalam hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa juga kehendak dalam dunia ni kita akan dapat kecapi, tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting istiqamah. Kita perlu lakukan sebaik yang mungkin, selalu, sentiasa, on time, untuk mendapatkan hasil yang optimum, tuan-tuan dan puan-puan. If you have a dream, be prepared to sacrifice for it. Kalau kita ada impian, impian tidak akan datang bergolek, tuan-tuan dan puan-puan. Impian harus hadir dengan adanya pengorbanan, dengan adanya satisfaction daripada diri kita. Bukan senang, tuan-tuan dan puan-puan, untuk seseorang individu nak mencapai sesuatu dalam hidup dia. Bukan senang Usain Bolt mencipta rekod pelari yang terpantas di dunia, 9.3 saat untuk 100 meter. Bukan senang untuk individu nak mendaki Gunung Everest. Bukan saja boleh pidaki lengloi-lengloi dengan tangan kosong dan sebagainya. Yang sepanjang pengetahuan saya, untuk mendaki Gunung Everest sekurang-kurangnya 500,000 kena ada dalam poket, tuan-tuan dan puan-puan, untuk melalui proses adventure dia dan pendakian tersebut. Sebab apa? Kita tak boleh orang kata bersendirian dalam ekspedisi Everest, tuan-tuan dan puan-puan. Kita memerlukan tenaga kerja teamwork dalam pendakian Everest, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Expedition demand teamwork and extraordinary individual performance. Okay. So, memerlukan kerjasama. Jadi saya katakan tadi, ekspedisi Everest ini kita tidak boleh laksanakan secara individu. Maknanya hari ini teringat-teringat nak naik Gunung Everest, okey, jalan. Tak salah sih, di Gunung Kinabalu pun kita tak boleh saja-saja sonok-sonok pi nak naik, nak daki. Sebab kita ada orang kata booking. Booking 6 bulan. 5-6 bulan baru dapat mungkin tempat untuk kita mendaki. Penginapan dan sebagainya. Sebab kita mendaki bukan secara individu. Kita kena secara berpasukan. Kita takut nanti ada apa nama bencana, apa-apa yang berlaku kepada kita, tak ada orang yang tahu, tak ada orang yang dapat buat rescue kepada anda. So kita perlu kerjasama, kita memerlukan ahli pasukan untuk melaksanakan ekspedisi ini. Sama juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan, apa jua yang kita nak impikan, kita kena ada pasukan. Kita kena maklumkan kepada pasukan apa impian anda, apa yang anda nak capai. Dalam timbul anda mampu membantu dalam bentuk support, moral support dan apa juga bantuan yang diperlukan. Kita tak boleh work alone, seorang-seorang. Okey, hari ini nak capai target 100 orang bisnes contohnya, pencari pelanggan, tapi kita tak ada pasukan yang mampu untuk support kita,
kita tak mampu tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebabnya kita kena ada pasukan. Kita kena kuang-kuang ahli keluarga untuk support kita dalam apa juga impian yang kita nak capai. The best adalah moral support tuan-tuan. Memberikan semangat kepada kita agar kita tidak jatuh semangat. Semangat kita sentiasa up. Semangat kita sentiasa in the optimal base untuk kita mencapai apa juga impian dalam hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya, shift leadership style to that required in a crisis. Kita kena tukar kita punya kepimpinan kita. Kita kena tukar kita punya, orang kata, the way we react dengan keadaan, dengan situasi yang berlaku. Dan kita tidak boleh, orang kata, just menghadap sesuatu isu, menghadap sesuatu insiden tersebut dalam satu cara saja. We are talking about Everest ni, tuan-tuan. We are talking about Everest, pendakian Everest yang camp base dia di 5 kilometer pun dah tahap tak berapa nak ambil bernafas dah, tuan-tuan dan puan-puan. Nak naik ke 6,000 dan ke atas, 8,000 meter ke atas, kena pakai oksigen, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bukan orang kata satu skill kemahiran yang biasa-biasa ni. Kita perlu tukar cara kita berhadapan dengan situasi tersebut dari semasa ke semasa. Alright. Yang seterusnya, pushing the envelope is a prerequisite for doing anything truly rewarding. Apa maksud ni? Apa juga yang kita nak buat sesuatu yang abnormal, sesuatu yang luar biasa, at the end nanti kita akan mendapat satu reward yang cukup hebat. Bayangkan, you become the orang kata the fastest runners in the world, macam Usain Bolt, macam siapa lagi? Nicole David, pemain squash negara dunia, siapa lagi, Datuk Lee Chong Wei, badminton negara dan dunia, semua peringkat-peringkat dunia, tuan-tuan dan puan-puan. At the end, the results is very, really sweet, tuan-tuan dan puan-puan. Memang sangat manis. Datuk Muzaffar, orang pertama Malaysia yang menjejakkan kaki ke angkasa lepas. So ini adalah momen-momen yang cukup manis, tuan-tuan dan puan-puan, yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. So momen-momen ini yang akan membuatkan kita rasa macam, wow, I've done up to this level. Apa jua issues ataupun masalah yang berlaku dalam dunia ni, it's just a fingertip. Benda yang remeh-temeh saja. Dan saya dah berjaya menawan Everest. Saya dah berjaya menawan angkasa lepas. Saya dah berjaya orang kata menjadi pemain badminton dunia. Other than that, semuanya adalah masalah-masalah pisisan saja, tuan-tuan dan puan-puan. Right? So dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, so sudah pastinya kita cuba sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. So that kita cabar diri kita untuk melakukan sesuatu yang tak pernah kita buat sebelum ni, agar kita akan rasa kemanisan tersebut. Wow, aku boleh buat benda ni rupanya. Then you can explore some other thing later on. Yang seterusnya, overcoming the impossible transform us into who we really are. Now, bila kita melalui proses untuk mencapai impian kita tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan merubah diri kita sendiri menjadi individu yang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sebelum ni kita ni lemah, kalau sebelum ni kita ni mudah patah semangat, kalau sebelum ni kita ni jenis orang kata hati tisu, tapi setelah kita melalui proses transformasi, kita cabar diri kita untuk mendaki Gunung Everest contohnya. First, kita janganlah terus-terus nak pergi daki Gunung Everest, tuan-tuan dan puan-puan. Carilah pelan-pelan lah, cari gunung-gunung yang tak berapa tinggi sangat lagi. Pertama, kalau duduk kat Penang ni, tengok Bukit Bendera ke, Bukit Metajam ke, pelan-pelan naik ke bukit yang lebih tinggi, Gunung Jerai. Lepas tu Gunung Everest, pelan-pelan naik. Jangan nak naik Gunung Everest, memang matilah, tuan-tuan dan puan-puan. So untuk mencapai sesuatu impian, kita kena ada step by step, tuan-tuan. Itu salah satu yang kita boleh belajar. Jangan terus melompat nak naik ke Everest terus macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kena ada step by step. Sebab
tubuh badan kita juga tak mampu adapt kalau kita orang kata terus menerus nak mencapai satu orang kata impian yang terlalu tinggi. First capai impian yang sederhana tinggi, kemudian impian yang lebih tinggi daripada impian tadi. Kemudian barulah pergi yang optimum, yang maksimum, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan terus-terus pergi ke Everest, nanti tak sampai ke mana pun mati terus, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan buat hal. Okey, yang seterusnya, complete the goals you set for yourself. Apa je impian yang kita ada dalam hidup, tuan-tuan dan puan-puan, make sure, pastikan kita complete, pastikan kita capai matlamat tersebut. Sama ada hujung tahun, atau esok, atau lusa, ataupun 2 tahun lagi, pastikan kita capai matlamat kita dalam masa atau tempoh yang kita tetapkan. Sebab apa? Ini adalah salah satu untuk mendisiplinkan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah salah satu kepimpinan diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita mampu set the goals and reach the goal, makanya kita mampu memimpin diri kita untuk mencapai apa juga impian dalam kehidupan kita. Bila kita mampu mencapai impian dalam kehidupan kita, kita mampu memimpin diri kita untuk mencapai impian tersebut, insyaAllah kita mampu memimpin orang lain di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi masalah sekarang ni, kalau kita tak mampu memimpin diri kita, jangan sesekali bermimpi untuk memimpin keluarga. Jangan sesekali bermimpi untuk memimpin orang di luar sana, di dalam organisasi yang besar. Ya, so lihat, tenung-tenung, fahami apa yang saya sampaikan sebentar tadi. Semoga kita mampu memimpin diri kita, semoga kita mampu mencabar diri kita untuk cuba memimpin diri kita sebaik yang mungkin, dengan harapan kita mampu memimpin keluarga, kita mampu memimpin individu-individu di dalam sesebuah syarikat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao and vanakam. Sawadee ka.